Harga tomat mengganas di pasar Setinjo pada Jumat sore tanggal 11 bulan 8 2023. Inilah informasi harga jual hasil pertanian di pasar Setinjo pada Jumat sore tanggal 11 bulan 8 2023 dari petani ke Gentoke. Buncis 2.000 dan 3.000 per kilo. Tiung terbelanda 10.000 per kilo. Kentang kuning 10.000 dan 11.000 per kilo. Ubi jalar bencong 4.000 per kilo, ubi jalar bencong samsam 3.000 per kilo, ubi jalar Jepang 3.000 per kilo, ubi jalar yang ungu 2.000 per kilo, jeruk manis 6.000 kurang lancar, sayur kol bulat 1.500 per kilo, sayur pahit 3.000 dan 4.000 per kilo, PT Potepalia 20.000, 22.000 dan 25.000 per kilo, dan sup 10.000 per kilo, tunas kol 1.500 per kilo. Bawang gembung 6.000 per kilo, bawang merah 15 per kilo, sayur manis Rp1.000 per kilo, sayur manis kurang lancar, andaliman tuba 30.000 dan 35.000 per kilo, sayur putih 1.500 per kilo, sayur bunga kol 4.000 per kilo, cabai merah 33.000 dan 34.000 per kilo. Ya, harga jual cabai merah di pasar Sidikalang nanti di bawah 30.000 pada Jumat sore nanti. Cabai merah 33 dan 34, cabai rawit tengah halus 27.000 dan 28.000 per kilo, cabai hijau 20.000 per kilo, cabai merah 33 dan 34, cabai rawit yang halus 27 dan 28, cabai hijau 20 per kilo, kulit manis yang kering 40 per kilo, jagung manis 3.000 per kilo, jagung pipil kering 5.000 dan 5.100 rupiah per kilo. Apokat alpukat kosong. Ya, apokat alpukat tidak ada dijual di pasar Setinjo pada Jumat sore barusan. Tomat super 10.000 dan 10.500 per kilo dari petani ke Gentoke atau ke pedagang Aceh. Ya, harga jual tomat melambung atau melonjak naik tinggi di 10.000 per kilo dan 10.500 dan bahkan ada 11.000 per kilo pada Jumat sore barusan.